Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi Ustaz Halim. Hari ini dalam pelajaran Al-Quran tajwid ya, pelajaran tajwid. Sebenarnya pelajaran ini kita sambungan pelajaran yang lepas. Kalau yang belum tengok, boleh tengok pada link yang saya sediakan di bahagian penerangan di bawah ya. Baik, sambungan dia hari ini kita dah belajar sebelum ni Iqra terbagi kepada tajuk dia adalah Al-Qalah. Tajuk yang kita belajar sebelum ni ya, Al-Qalah. Dan pengertian Al-Qalah ialah lantunan. Kita dah belajar sebelum ni. Tengok balik ya. Dan bagi pada tiga iaitu Al-Qalah Sughra. Penerangan dia dah ada. Kubra pun saya dah bagi penerangan sebelum ni. Secara ringkasnya Sughra ni adalah huruf-huruf Al-Qalah yang sukun. Sukun asli. Contohnya Hablun. Kita tengok pada contoh pula Hablun. Huruf Al-Qalah Alif Ba. Huruf Al-Qalah sebenarnya dengan baju dah kotor ataupun kot buji dan kot ba jim dal. Ini huruf-huruf qalqalah. Qaf ta ba jim dal. Huruf-huruf ni yang sukun asli. Untuk makna bagi perkataan bagi makna sughra ni sukun huruf dia asli. Hab ba ni baris mati. Sukun asli. Nampak baris pada. Yang kubra pula adalah sukun mendatang. Yang sukun mendatang. Sebabnya berhenti. Dia pada asalnya dia tak sukun. Yang ni memang kita nampak sukun. Sughra kita nampak betul sukun. Tapi untuk kubra kita dia bukan sukun. Dia berbaris hidup. Baris dia hidup. Tapi disebabkan kita nak wakaf dia, terpaksa kita baca dengan sukun. Dan bacaan dia lebih berat. Kalau sughra ringan saja, kalau kubra berat. Contoh macam habelun habe. Tapi di sini kasaba jadi kasaba. Kasab. Okey. Berat. Baik, yang kita kena masuk ini iaitu pelajaran yang kita nak masuk iaitu bahagian yang ketiga. Sebelum ni kita dah terang dua saja. Hari ini kita masuk yang ketiga iaitu qalqalah akbar. Nama dia akbar. Qalqalah akbar. Apa makna dia? Pengertian dia iaitu tiap-tiap huruf qalqalah ini, huruf qalqalah ni semuanya ni tiap-tiap yang bertasydid. Apa itu tasydid? Yang berbaris sabdu, yang bertasydid baris ataupun kita panggil sabdu bahasa Melayu kita, ataupun satu nama lagi bersyaddah, baris syaddah. Huruf-huruf qalqalah ni kalau fasan kita ada nampak baris tasydid ni. Ini bila ada baris macam ni, ini yang kita nak pastikan dia ada, adakah dia qalqalah huruf akbar. Okey, tapi bukan itu saja. Syarat dia belum habis lagi, iaitu yang pertama bertasydid. Yang keduanya, mestilah diwakafkan. Bila kita berhenti sahaja, wakaf sahaja, baru dia jadi qalqalah akbar. Itu syarat dia. Kalau dia bertasydid, tetapi kita teruskan bacaan, dia tak akan jadi qalqalah. Jangan kata surah atau kubra. Akbar lagilah dia tak jadi. Dia jadi bacaan biasa saja. Bila dia bertasydid, apabila dia wakaf. Ini syarat dia. Bila di wakafkan. Yang pertama bertasydid. Qalqalah tu mesti bertasydid. Dan yang kedua adalah wakafkan bacaan tu. Barulah jadi qalqalah akbar. Macam mana kita nak baca dia? Beza yang pertama. Yang kedua, sughra ringan saja. Kubra berat sikit. Tetapi akbar dibaca dengan qalqalah yang lebih kuat. Mana berat lagi dia punya qalqalah dia. Okey, tengok cara bacaan dia. Baik, contoh di sini yang saya bagi. Watabba. Tengok tak? Kalau kita baca terus habiskan watabba. Qalqalah tak ada langsung. Watabba. Biasa saja. Tapi kalau kita nak wakafkan dia, cara dia kita kena baca dengan kuat, iaitu watabba. Dia sebelum ba, dia seolah-olah macam ni. Wa tab ba. Ini asal sepatutnya ejaan untuk sabdu ni. Watab. Kita mati kat sini. Watab. Lepas tu yang sini kita tak boleh nak sebut sebab kita wakaf. Kalau kita sebut ba, dia tak jadi wakaf. Jadi kita nak bunyikan dia bahawa ada huruf ba lagi satu dekat sini. Menunjukkan ada dua huruf ba. Huruf yang bertasydid tu maknanya dua huruf ada digabungkan. Jadi watab be. Be. Ya. Bunyi qalqalah tu menandakan bahawa ada satu lagi huruf yang berada di sini. Tapi kalau kita tak bunyi watab
kita matikan saja seolah-olah itu satu huruf saja, watab. Tapi kalau kita bunyikan lagi qalqalah ni watab b, ha? Kita seolah-olah berhenti sejentak, berhenti senyap, watab b. Tapi kalau kita terus watab b, ha, itu maknanya ada satu huruf saja. Jadi qalqalah akubra, qalqalah kubra di situ. Contoh macam ni, qalqalah kubra kasaba, kita berhenti kasab, kasab. Beza kalau yang ni watab b, ha, dia lambat sikit. Yang ni kasab, watab b. Habalun, ha, ni lagi ringan. Habalun kasab, habalun kasab, watab, tab, tekan sikit. Okey, contoh yang kedua kita start bagi sini. Bil haqqi, bil haqqi. Okey, kita baca apa? Bil haqqa, bil haqqa, ha? Qa. Munculkan mulut sebab dia huruf qaf. Kalau huruf ba, terusnya b, b. Ni qa, bil haqqa. Beza dengan sini. Min alaqa, min alaqa. Cepat je. Yang ni lah ikra, ikra. Min alaqa, bil haqqa. Okey, boleh dapat situ. Baik, lepas ni kita boleh, bolehlah ulang-ulang baca sendiri dalam Quran. Ingat lah huruf. Dan ada contoh lain macam ta, huruf jim, al-hajj, contoh lain. Mad, ada perkataan-perkataan dia. Okey, rasa setakat itu saja untuk pelajaran kita hari ini berkaitan dengan tajwid Al-Quran yang bertajuk Qalqalah. Dan boleh tengok balik ya, pelajaran yang lepas, yang terlepas tu tengok balik pelajaran yang lepas untuk nak faham betul-betul apa itu sukhra, apa itu kubra. Dan hari ini Qalqalah akbar. Khas pelajaran ini adalah untuk pelajar-pelajar tahun 3 kelas Kafa ya. Okey, yang mana dah tengok, jangan lupa kalau suka boleh like, komen ke, anda pun nak tanya apa-apa dalam ruangan komen di bawah. Dan kalau ada subscribe sekali ya. Okey, terima kasih kepada siapa yang dah subscribe saya tu. Okey, dan share kepada kawan-kawan, rakan-rakan. Okey. Sekian itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi ya dalam pelajaran seterusnya.